Hadirin dimuliakan oleh Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT ini Rabb kita, yang mana Allah SWT ini ahsanul khaliqin. Saking hebatnya Allah SWT menciptakan, hanya Allah SWT saja yang mampu menciptakan daripada kekasihnya sendiri. Maka di SWT ulama kita bagi tahu, sebelum diciptakannya alam semesta, maka diciptakan pertama kali oleh Allah SWT yaitu Nur Muhammad SAW. Walaupun hari SWT dari segi jasad, Nabi Adam yang pertama kali diutus di dunia, namun hari SWT yang pertama kali sebelum ciptakan Nabi Adam yaitu Nur Muhammad SAW. Maka tatkala hari SWT, Nabi Adam bertobat kepada Allah ketika ada satu kesalahannya, maka dia bertawasul dengan nama Muhammad SAW. Ya Allah, demi nama Muhammad Rasulullah, ampunilah aku. Sesungguhnya Allah ini maha tahu. Tapi Allah SWT tanya kepada Adam, wahai Adam, tahu dari mana kau tentang nama itu? Maka Nabi Adam alaihissalam berkata, ya Allah, sesungguhnya ketika aku masih berada dalam surga, aku melihat bahwa di bawah arasmu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Detik itu aku tahu bahwasanya dia itu bukan makhluk biasa, dia pasti kekasihmu karena namamu digantikan dengan namanya. Maka hadirin mukan oleh Allah SWT. Dan saking hebatnya Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mampu menciptakan musuh-musuhnya sendiri. Yang tadi kekasih diciptakan oleh Allah, dan Allah pilih siapa-siapa yang akan menjadi kekasihnya. Dan sekarang Allah ciptakan musuh-musuh Allah SWT. Maka musuh yang pertama kali diciptakan oleh Allah SWT ini nafsu. Ketika nafsu diciptakan oleh Allah SWT, nafsu berhadap membelakangi Allah. Maka dipanggil oleh Allah, ditanya oleh Allah, man ana wa man anta, siapa saya dan siapa engkau? Maka nafsu berkata, ana wa anta anta, saya dan engkau lah. Maka singkat cerita, nafsu pun dihukum oleh Allah, dibakar dalam neraka. Ribuan tahun di dalam neraka yang panas. Dan dikeluarkan lagi oleh Allah SWT. Ditanya lagi oleh Allah, man ana wa man anta, siapa saya dan siapa engkau? Masih saja nafsu berkata, ana wa anta anta, saya dan engkau. Maka dihukum lagi nafsu tadi di neraka yang sangat dingin, kata ulama. Ribuan tahun dibekukan nafsu tadi. Terkeluarkan lagi oleh Allah, tetap ditanya oleh Allah, man ana wa man anta, tetap saja berkata, ana wa anta anta, saya dan engkau. Tidak ada urusan saya dan engkau. Maka nafsu pun ditarbiah, dihukum oleh Allah SWT, diberikan lapar. Maka dengan lapar nafsu pun lelah, nafsu pun lemas, lunglai dari SWT. Maka ditanya lagi oleh Allah, man ana wa man anta, siapa saya dan siapa engkau? Baru nafsu berkata, ashadu annaka rabbi wa ana abdu, aku bersaksi engkau Tuhanku dan aku adalah hamba. Maka saking hebatnya Allah SWT, nafsu pun ini musuh Allah. Allah yang menciptakan musuh Allah pertama itu nafsu dari SWT. Dan Allah ciptakan lagi musuh Allah SWT yang kedua, yaitu iblis dan beserta ada para pengikut-pengikutnya. Maka hari SWT ulama kita katakan, sebelum di dunia ini, sebelum dihuni dunia ini oleh manusia, maka dunia ini dipenuhi oleh bangsa jin. Yang menghidup di dalam dunia ini bangsa jin. 10.000 tahun hari SWT mereka di dunia ini menemukan penemuan-penemuan dunia, teknologi-teknologi dunia. Ternyata hanya membuat mereka itu ingkar dan jauh daripada Allah. Tapi bagi Tuhan SWT, di antara seluruh jin yang tadi bermaksiat menjauhi Allah, ingkar kepada Allah, ada satu jin yang taat, yang soleh, yang alim, patuh tunduk kepada Allah, namanya Azazil. Dan hari SWT ribuan tahun taat kepada Allah SWT, sampai-sampai dimuliakan oleh Allah, naik ke langit pertama. Hari SWT terus beribadah kepada Allah sampai dimuliakan oleh Allah. Maka kata ulama, makhluk-makhluk yang di dekatannya dekat dengan Allah, maka Allah akhiri dengan huruf il. Maka ada namanya Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Ini Azazil yang dimuliakan oleh Allah. Saking luar biasa taat kepada Allah SWT. Tapi karena satu hari SWT kesalahannya, maka karena disampai-sampai iblis ini, Azazil dulu namanya, dia taatnya hari SWT sampai-sampai disetarakan dengan para malaikat. Bahkan kata ulama, dia ini menjadi imam atau pemimpinnya para malaikat. Ketika Azazil hari SWT sudah naik ke langit, maka di dunia hari SWT jin-jin itu bermaksiat kepada Allah, maka diperintah oleh Allah SWT malaikat-malaikat untuk memerangi jin-jin yang ada di dunia yang dipimpin oleh Azazil itu sendiri. Maka hari SWT, dan Allah hendak iklankan bahwasanya Allah akan jadikan satu khalifah, satu makhluk akan menghuni daripada menjadi permukaan bumi, menjadi pemimpin hari SWT dalam muka bumi. Maka kata Allah, wa idh qulna lil malaikati sujudu li Adam, ketika kami firmankan, kami perintahkan seluruh malaikat itu untuk sujud pada Adam, fasajadu, maka semua bersujud.
Karena hari SWT, karena Azazil tadi setarakan dan malaikat Azazil pun diperintah oleh Allah untuk sujud. Pas jadu maka seluruh bersujud hari SWT illa iblis. Kecuali iblis. Aba wastakbar, dia menolak congkak dan menyombongkan diri SWT. Congkak dan menyombongkan diri menolak daripada perintah Allah. Maka kata Allah, wakana minal kafirin. Dan dijadikanlah oleh Allah SWT dari golongan-golongan kafir, ingkar kepada Allah SWT. Dinobatkan daripada musuh Allah yang kedua. Ulama hari SWT katakan, iblis ini dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah SWT. Bukan hanya karena dia tidak mau sujud pada Adam, meskipun iya. Tapi hari SWT ketika dia masih di dunia pun, Allah sudah tidak suka dan sifatnya. Kenapa? Karena dia sibuk-sibuk taat saja kepada Allah, tapi dia tidak risau saudaranya dibasmi, dibinasakan, dibusuhi, dipusnahkan oleh Allah SWT. Tidak ada pikir dan risau oleh SWT dengan jin-jin yang bermaksiat kepada Allah. Maka kata ulama kita bagi tahu, apabila di satu negeri atau satu tempat yang di mana itu tidak hidup syariat dakwah di dalamnya, pasti orang-orang alimnya seperti taat seperti Azazil, orang-orang awamnya akan bermaksiat seperti jin-jin yang kafir yang SWT. Tidak ada risau merisaukan, tidak ada hari SWT doa mendoakan atas hidayah. Tidak ada usaha atas hidayah, tidak ada usaha dakwah, syariat dakwah. Maka hari SWT dan dinobatkanlah iblis dari SWT menjadi musuh Allah yang kedua. Hadirin dimulakan oleh Allah SWT, iblis ini tersesat bukan karena ada iblis kedua yang menggodanya. Karena dia iblis yang pertama, dialah yang pertama SWT. Dia ini tersesat dari SWT karena ada musuh Allah yang pertama dalam dirinya. Ada nafsu dalam dirinya. Dan hadirin subhanahu wa ta'ala. Begitulah SWT. Ulama kita bagi tahu SWT. Bukan hanya Fir'aun yang bisa meraku dirinya sebagai Tuhan. Setiap manusia yang punya nafsu dari SWT. Setiap makhluk memiliki nafsu sama seperti Fir'aun. Berpotensi untuk mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pengen diagungkan. Pengen disembah. Pengen dipuja. Pengen dipuji. Pengen dimuliakan. Ditinggikan dari SWT. Dan hadirin subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dari SWT ciptakan musuh Allah yang ketiga. Yaitu dunia. Dunia ini bukan makan minum atau bekerja. Jangan tersinggung. Dunia ini adalah kehidupan yang menipu, paling penipu. Yang mana tipuan daripada dunia ini lebih cepat daripada hitungan detik. Seolah-olah hari SWT kita ini akan dikekal selamanya. Maka kata Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah ada kehidupan dunia itu kecuali sesuatu yang menipu, kata Allah. Perhiasan yang menipu saja. Tertipu oleh SWT kita seolah-olah kita ingin memilikinya. Padahal hari SWT ini kehidupan ini cuma sementara saja. Nabi Isa alaihissalam pernah bertemu dengan Allah dengan dunia SWT. Pernah ditemukan oleh Allah dengan dunia dalam wujud hakikat. Maka dunia itu berbentuk hadirin SWT seperti sesosok seorang wanita tua yang jelek, yang menjijikan, giginya panjang keluar SWT. Tapi perhiasan dan bajunya bagus. Maka Nabi Isa berkata kepada perempuan tadi, siapa engkau? Sungguh buruk rupamu. Siapa engkau? Maka kata wanita tua tadi, aku adalah dunia. Melihat saking tuanya, Nabi Isa pun bertanya kepadanya, sudah berapa kali kau nikah? Sudah berapa kali kau kawin? Maka wanita tersebut berkata, sudah tidak terhitung lagi. Ditanya oleh Nabi Isa, di mana suami-suamimu? Maka kata wanita tersebut, suami-suamiku sudah kubunuh. Setelah hasratnya tumpah kepadaku, maka dia kubunuh. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, dan Abi Isa berdoa, semoga Allah melindungiku darimu, kata Allah. Maka nanti di padang mahsyar, orang-orang hari SWT, semua manusia akan terkejut, terhengang hari SWT. Terheran, tercengang hari SWT, melihat satu sosok wanita tua yang hitam, jelek, giginya panjang, keluar hari SWT. Menjijikan, menyeramkan. Maka ditanya oleh Allah SWT, wahai sekalian manusia, kenalkah kalian dengan wanita itu? Maka seluruh manusia berkata, ya Allah, azab apalagi ini, ya Allah. Musibah apa lagi ini ya Allah? Maka kata Allah, tidak kenalkah kalian dengan dia? Yang gara-gara dia kalian saling hasad dan dengki. Yang gara-gara dia kalian hasud dan menghasud. Yang gara-gara dia saling putus silaturahmi. Yang gara-gara dia kalian saling membunuh, kata Allah. Itu adalah dunia yang kau kejar-kejar, kau cari-cari. Maka singkat cerita, dunia dilempar oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Dan dunia wanita itu menjerit, ya Allah, lemparkan juga orang-orang mencintaiku di masa hidupnya. Maka orang-orang yang mencintainya pun dilemparkan ke dalamnya. Karena di akhirat, kita akan bersama dengan apapun yang kita cintai. Dan hadirin subhanahu wa ta'ala, setelah itu Allah ciptakan musuh Allah yang keempat, yaitu orang-orang kafir. Yang mana orang-orang kafir ini hadirin subhanahu wa ta'ala, mereka ini lebih banyak
lebih kuat dan lebih cerdas daripada kita, Insya Allah. Dan mereka ini untuk menjauh, untuk memerangi kita, Insya Allah. Ingin menjauhkan kita ini kepada daripada Allah SWT, menjauhkan kita dari syariat daripada Rasulullah SAW. Maka kata Allah SWT dalam Al-Quran, lantar doa ke Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani sampai kau mengikuti milah mereka. Allah. Ini Allah SWT ikuti agama mereka. Ulama kita katakan di dalam Al-Quran itu ada millatah, ada din, artinya sama-sama agama. Mereka tidak mengajak kita kepada din, tapi mengajak kita kepada agama dalam bentuk milah, Insyaallah. Dalam dari bentuk tata cara ibadah, Insyaallah. Maka hadirin mukarram oleh Allah SWT, kita bisa tahu, Insyaallah. Orang-orang kafir Yahudi ini, Insyaallah, menyembah daripada tembok-tembok ratapan, menyembah daripada dinding-dinding ratapan. Maka di sota dia buat pula dinding-dinding supaya kita ikuti milah mereka. Dia buat dinding dalam media sosial, dinding WA, dinding Instagram, dinding Facebook di sota. Dan ajib, banyak kaum muslimin yang meratap di dinding itu di sota. Tidak akan ridho mereka sampai kita ikuti milah mereka di sota. Maka hadirin dimurkan oleh Allah SWT, tidak akan menang kita ini dengan musuh Allah. Tidak akan menang kita melawan nafsu, iblis beserta setan dan dunia esotala yang kita hidup di dalam. Yang terakhir orang-orang kafir esotala yang akan menjauhkan kita daripada Allah. Yang mana mereka orang-orang kafir ini dia yang memiliki kuasaan atas dunia esotala. Dia ciptakan suatu benda lagi esotala, satu benda lagi sehingga hasrat kita tertipu esotala. Maka hadirin dimurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan bisa esotala melawan empat musuh Allah. Ini apabila kita tidak datang pertolongan Allah. Ulama kita bagi tahu, ibaratkan ulama kita tamsilkan dari suatu Allah, kita melawan empat musuh Allah tadi seperti kita ini seorang bayi yang diikat di atas banteng rodeo. Banteng rodeo yang sering mengamuk-amuk dari suatu Allah. Di depan itu ada kain merah dan yang dimainkan oleh seorang matador. Maka ulama kita bagi tahu dari suatu Allah, banteng rodeo itu adalah nafsu kita. Nafsu yang tidak merontak dari suatu Allah kemanapun dia suka. Pengen kenyang, pengen senang, pengen menang, pengen tenang dari suatu Allah. Tidak mau kalah di suatu, tidak mau susah. Maka di suatu lain seperti itulah banteng rode yang mengamuk-mengamuk. Di depan itu ada kain merah yang dimainkan oleh matador, matador. Yang kain merah itu di suatu adalah dunia, matador itulah orang-orang kafir di suatu. Maka kita ditipu di suatu lain seolah-olah akan dapat tapi tidak dapat, seolah-olah akan kena tapi tidak kena di suatu. Seperti itu asyata dan kita ini maka diperintahkan oleh Allah wa tabi millata Ibrahim anika sesungguhnya dan ikutilah milah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang condong pada kebenaran, milah dengan pengorbanan, milah dengan penuh perjuangan asyata. Kita bisa tahu bagaimana milah yang ada asyata, milata daripada Nabi Ibrahim, bapak kita Ibrahim, milah dengan penuh pengorbanan asyata. Dia tinggalkan, dia berdakwah, dia tinggalkan anak istrinya 13 tahun asyata. 13 tahun Siti Hajar dan Ismail ketika itu masih kecil, sah. Ditinggalkan di mana setelah? Di tempat yang padang pasir, yang mana tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ini perintah Allah SWT. Dan sampai di berdakwah 13 tahun, pulang dari dakwahnya hari SWT. Melihat anak tadi sudah ganteng, anak tadi sudah besar, umur 13 tahun. Maka diperintah lagi oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Untuk ini milah dan penuh pengorbanan hari SWT. Sampai-sampai hari SWT. Syariat-syariat haji saat ini beberapa itu sudah dipakai kan jadinya syariat haji tersebut karena ada perjuangan Nabi Ibrahim dan serta keluarganya saat itu. Maka insya Allah kita haji, kita bisa tahu orang-orang yang sudah haji ada namanya sa'i dari Bukit Safa Bukit Marwah, dari Bukit Safa Bukit Marwah. Ini syariat pertama kali insya Allah dilakukan oleh Siti Hajar ingin mencari pertolongan, ingin melihat kepada apabila ada kapilah-kapilah yang lewat. Maka dari Bukit Safa Bukit Marwah 7 hari insya Allah. Sehingga insya Allah ketika susahnya maka datang pertolongan Allah dan Allah munculkan sumur zam-zam insya Allah. Itu sumur zam-zam dari suatu Allah dimunculkan oleh Allah karena ada perjuangan dakwah di dalamnya. Maka hadirin bukan oleh Allah SWT. Memang kita diminta oleh Allah milah dan pengorbanan dari suatu Allah. Maka untuk itulah kami belajar dari suatu Allah mencontoh daripada orang-orang yang telah sukses mengamalkan agama. Mencontoh daripada nabi-nabi. Mencontoh daripada para sahabat. Yaitu
ini belajar berkorban untuk ini agama. Minimal insya Allah yang belum 3 hari kita sama-sama ikut 3 hari. Cobakan perjuangan agama insya Allah. Karena agama akan datang. Pemahaman agama akan datang tatkala ada pengorbanan hadirin subhanahu wa ta'ala. Jangankan tuan-tuan yang sudah sholat, jangankan tuan-tuan yang bisa sujud pada Allah, jangankan bapak-bapak ini yang sudah kenal dengan Allah, saya saja mantan orang gila masih dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini janji Allah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Barang siapa yang bermujahadah sungguh-sungguh di jalan kami, maka kami tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami, kata Allah. Allah bimbing ke jalan yang kami ridhoi, kata Allah. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, saya serukan kepada diri saya khususnya hadirin subhanahu wa ta'ala, kepada tuan-tuan semuanya, bahwa saya kita nih untuk mengorbankan harta diri waktu kita keluar di jalan Allah. Maka yang belum 3 hari boleh 3 hari, yang 40 hari boleh tingkatkan lagi pengorbanan. Dan untuk pribadi saya, saya berniat insya Allah sekurang-kurangnya saya korbankan harta diri di waktu saya untuk keluar mendakwakan agama Allah sekurang-kurangnya 4 bulan setiap tahun. Bagaimana semua bersedia? Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wal khairu hatta'inat tawabun." Setiap anak cucu Adam itu pasti bersalah, dan yang sebaik-baik bersalah dia yang bertaubat kepada Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Anja Channel.